Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Agung. Kali ini saya ingin menginfokan salah satu properti yang saya jual. Lokasinya di Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Pusat. Perbatasan sih ini antara Jakarta Timur dengan Jakarta Pusat. Mau lihat propertinya seperti apa? Yuk. Oke. Ini dia properti yang saya jual. Namanya Cluster atau Townhouse Waringin. Ini jalannya lebar 2 mobil. Ya, ini lokasinya. Lokasinya dekat sama taman. Saya lihat ini tamannya. Tamannya sepi, ada perosotan, ada buat main bola dan lain sebagainya. Jadi kalau tinggal di cluster ini, kalau ke taman nggak perlu jauh-jauh. Oke, langsung kita jalan. Masuk. Nah, ini kita sistemnya cluster, one gate system, keamanannya 24 jam. Satu cluster ini hanya ada 5 rumah aja. Dan dari 5 rumah ini yang 3 sudah laku. Tinggal available-nya 2 unit aja. Nah, ini yang sudah laku. Ini unit yang nomor 1. Ini pagernya. Bisa dilihat di sini. Ya, ini dia atasnya. Oke, kita jalan. Kita lihat salah satu unit yang dijual. Masuk. Ya, ini dia. Yang unit pertama adalah harga 1,4 miliar. Luas tanahnya ini adalah 46 meter persegi. Luas bangunannya 64 meter persegi. Oke, kita masuk. Pertama ini kita ketemu dengan garasinya. Garasinya muat satu mobil. Itu ada keran. Dan depan situ ada colokan listrik. Nah, colokan listrik ini kalau misalnya nanti mau dicolokin apa, misalnya buat cuci mobil motor bisa. Ini listriknya. Oke, kita lanjut. Masuk ke dalam. Nah, ini dia ruang tamunya. Ruang tamunya itu ada ini colokan buat nonton TV kabel. Kita lihat sini, ini ruangannya. Konstrikannya dia udah pakai Nero. Udah bagus lah ya. Ini dapur. Sama ini toiletnya. Gitu. Masih diplastikin, masih baru. Ini atasnya. Ini shower, ini lampu. Di bawah lantai satu ini ada kamar tidurnya. Jadi kalau punya orang tua udah sepuh, nggak usah naik tangga. Sini aja bisa. Lanjut lagi. Kita naik ke atas. Oke, ini tangganya. Nah, ini dia. Ini pemandangannya. Kita naik lagi ke atas. Oke, ini dia. Ini ada ruang di atas juga. Seperti ini ruangannya. Lanjut. Kalau ini ruang tidur anak. Ada jendelanya juga. Pemandangannya.
Lanjut lagi, kita ke sini. Ini ruang tidur yang utama. Ada balkonnya. Lanjut. Nah, ini kamar mandi. Ini adalah shower. Nah, atasnya buat tempat taruh air. Oke, kita turun. Ya, demikian ini yang harga 1,4. Kita juga ada lagi yang harga 1,750. Nih, yang gede pojok. Bisa parkir 2 mobil. Tapi mobilnya jangan gede-gede, mobil kecil ya. Ya, Avanza lah bisa. Oke. Ini nah, ini kita ada pertama parkirannya dulu, kita lihat ya. Parkirnya lumayan gede. Terus masuk. Masuk di bawah sini ada ruang tamu. Ini kamar mandi. Atas. Ini dapur. Satu lagi adalah ini belakangnya bisa dipakai buat jemur baju, taruh mesin cuci, tinggal atapnya tapi tutup lagi. Ini ruang tidur di bawah. Jadi di lantai satu ini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Ya, kita lanjut ke lantai dua. Nah, ini pemandangannya kalau dari bawah. Nggak terlalu tinggi kok, jadi nggak curam. Kita udah nyampe lantai 2. Lantai 2 sini. Nah, ini dia tadi itu bawahnya yang belakang. Sini kamar mandi. Lantai 2. Shower, atap. Ceilingnya lumayan tinggi ya. Kayaknya sih 3 meter lebih dikit deh. Dari bawah ke atas. Ini juga dari bawah ke atas. Sini ada balkon. Ini menghadap ada timur, hadap taman yang tadi ini. Jadi di atas itu ada 3 tempat tidur. Dan di bawah ada di atas 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah, ini yang ruangan utamanya. Ini ada kamar mandi juga nih. Kamar mandi khusus dalam ruangan. Jadi yang biasanya kamar mandi ini adalah yang tidur di master bedroom. Ini khusus. Masuk. Nah, ini balkonnya. Balkonnya nyambung antara ruangan ini dan ruangan sana. Tapi kalau misalnya nggak mau nyambung, bisa juga disekat atau dipisah. Nah, ini pemandangan lingkungan sekitar. Hening, nyaman, benar-benar aman juga karena one gate ya. Nih atapnya kayak gini. Nah, seperti itu. Oke, ini. Kita turun.
Ini luas tanahnya 58, luas bangunannya 95. Kalau mau lihat area lingkungan sekitar, saya putar antenanya. Saya putar kameranya. Ya. Demikian properti townhouse Waringin. Infonya, untuk info lebih lanjut nanti saya isi di deskripsi. Terima kasih.